dan ini yang persiapan panen mesin pompa sudah mulai dijalankan. Ini memang dari tiga petakan tambon. Makanya jenis udangnya berbeda-beda. Ada udang harian, itu udang pecisan pur api. Nah ini udang yang paling besar. Windu yang memang tambaknya sudah siap panen. Dan ini tambak-tambak yang masih masa pemeliharaan. Jadi kanjarnya pun masuk bumbu ya, karena kemarin hujan tidak berhenti sampai semalaman. Mungkin pengaruh udang lapar. Ini kayak parsial di tambak semi intensif ya. Tamsir mana KPU ini siji karaoke karaoke kira dua ini soal dua dan kuder dan kudulang pan kuder pan kudu curima curima tujuh tujuh bisa tujuh puluh ribu pan juta mana dan kuder dan kudu dua lima kena 25 ribu udah mau udang kecil kecil. Udang rengko, para rengko, pisang panang, kardun, dicakar, mundur, satu baris, manang rengko, marantu, pantrantu, mampule, ya, pantrantu, mampule, mampudung, gampudung, pantrantu, garantu, jupule, mampudung, gampudung, garantu. Garantu 270, 250, 160, 140, haji tari 280 ribu. Lanjutan para rengko repetak manaka rong baris di lupan walu buduk ciri-cirinya juratu 650, 50 gampuduk 600. Nah ini sedang melakukan pembayarannya. Ada di depan rekap isolasi dan kasir. Jadi tempat jual ikan dan ikan itu bisa dikelelangan ikan. KPPL Samudra Mulia, tempat lelangan ikan paling besar di daerah saya. Nah ini hari Minggu ya, kebetulan pantai dipenuhi oleh banyak pesepeda ya, atau tim gue, entah itu ada event apa. Baru keluar tambak jadi baru tahu ada hal-hal seperti ini ya. Saya sendiri nggak tahu ya kalau ada event ini karena terlalu banyak ditambak, dan ini adalah pantai yang perairan pantainya mengairi tambak-tambak yang ada di daerah saya ya. Lagi ada event Komite Sepeda Indonesia. Nah, saat ini sudah banyak pesepeda-pesepeda dari luar daerah ya yang kumpul di event ini. Bahkan acaranya mungkin sudah berlangsung sejak pagi tadi.
Nah, di belakang tenda biru itu adalah pesisir atau pantainya ya. Jadi ternyata ramainya pantai yang saya tinggali. 8 2 Biasa sendiri ya. Dicek dulu lah, siapa tahu kembali kan. Mudah-mudahan kembali. Mudah-mudahan. Itu kan goyang dulu, Bu. Itu kata ada pula. Kata apa pula. Ah, makan dulu ya. Eh, Bu, kata yang pasang berapa? Oke, apa lagi? Jika nanti, tapi jangan berat, kalau bisa, biar cepat habis. Oke, nanti waktu bagian kumpul yang belum dapat. Nah, jadi kebetulan lewat setelah melelang udang ya. Ini ada event sepeda dari Haji Rudi dari Kembang Jelar Woyo-Woyo ya. Komite Sepeda Indonesia ya. Lagi ada event enggak tahu kenapa. Laut atau pantainya sudah ramai sekali dipenuhi oleh pesepeda dari luar daerah ya. Dan ini tidak jauh-jauh dari tambak ya. Ikan laut tanpa sayap dari Haji Rudi Kapten Boyo-Boyo dari pesepan dari Om Haji Rudi Kapten Boyo-Boyo. Bagi gua hidup itu it's like a journey. Jadi kayak naik roller coaster. Bisa naik, turun, terbalik. Tapi pada akhirnya, kalau kita pakai seat belt-nya, stay on the right track, we will make it to the end. Hidup itu adalah bernafas. Membidik anak panah seakurat mungkin, sejauh mungkin, setinggi mungkin. Hidup itu adalah keyakinan. Hidup adalah perjalanan, bukan tujuan. Kata kuncinya adalah jalanin. Seumur hidup saya sangat memerlukan sekali seorang sahabat. Pernah kita sama-sama susah terperangkap di dingin malam. Yang namanya sahabat, mereka gak akan pamrih dengan tulus dan setia. Bisa berkorban buat dia. Tidak saling melemahkan, tapi saling menguatkan. Pernah kita sama-sama rasakan panasnya mentari hanguskan hati. Ini adalah persiapan-persiapan menjelang panen ya. Cek kondisi pompa air dan semua peralatan, perlengkapan-perlengkapan ditambah agar besok panen semuanya sudah siap. Ini lagi mengeringkan tambak dan mungkin sore atau badasar pompa sudah mulai dipasang. Ini masih keluar secara manual ya. Jadi ini adalah persiapan-persiapan panen di tambak tradisional ya.